Dari apa yang kita telah dengar ucapan Presiden, jelas Presiden meminta supaya ahli UMNO memberi kerjasama kepada Presiden bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi peranan-peranan sebagaimana yang disebut, timbalan naik ahli UMNO lebih tinggi sebenarnya telah ditetapkan oleh perlembagaan UMNO membantu Presiden Parti melaksanakan kerja-kerja parti. Jadi kita selaku ahli UMNO kena ikut apa yang diminta oleh Presiden Parti. Para pembahas memang ada meminta kerajaan supaya tidak ada lagi kenaikan harga, misalnya itu tidak di tidak di, telah dicadangkan supaya tidak ada kenaikan dalam masa 3 tahun ataupun 2 tahun mendatang. Begitu juga dengan kenaikan harga-harga lain, itu yang diminta oleh pembahas. Kita, saya selaku ahli UMNO pun memang minta macam itulah, supaya bebanan kenaikan harga ataupun kos harian rakyat tidak lagi dirasai oleh rakyat bawahan khasnya.